Selamat datang kembali di Rocha Media Channel. Di sore ini, kita berada di Dusun Kendala, Desa Babakan Asem, Kecamatan Conggeyang. Untuk melihat progres pengerjaan underpass di Sta 50+809, atau lebih jelasnya di kilometer 50+800 meter, Jalan Tol Cisumdawu Seksi 5B. Box underpass ini secara geografis berada di wilayah Desa Babakan Asem, tepat di pertigaan Jalan Conggeyang Ujung Jaya dengan jalan ke Desa Ungkal. Box underpass ini memiliki ukuran lebih panjang jika dibandingkan dengan box underpass lainnya di seksi 5B ini. Di seksi 5B sendiri, memiliki 3 underpass, dimulai di Dusun Amri Banas Banten, yang kedua di box underpass ini, yang ketiga di sebelah utara lapang Desa Cipelang. Seperti sudah ditayangkan di video tanggal 1 Maret lalu. Jika teman-teman belum menyaksikan videonya, tautannya dicantumkan di deskripsi. Untuk melihat perkembangan progres di underpass ini, silahkan diamati dari 2 video sebelumnya, yang juga mengamati dari udara di seputaran underpass ini.
Teman-teman, ini merupakan jalan ke Desa Ungkal, desa yang juga memiliki destinasi wisata religi, Bah Puragadu. Desa ini juga terkenal dengan Poyok Ungkal, arti kata poyok sendiri, dalam bahasa Indonesia memiliki makna sindiran atau lelucon. Tingkat banyolan dan lelucon warga Ungkal sendiri telah terkenal di Kabupaten Sumedang. Melihat data yang disampaikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol BPJT, laporan progres Seksi 5B, bertanggal tanggal 7 Februari tahun 2022. Pembebasan tanahnya sudah mencapai 92,83%, rencana konstruksi 40,92%, dan konstruksi terrealisasi 48,83%. Artinya ada deviasi peningkatan progres daripada yang direncanakan sebesar 7,91%. Seksi 5B ini direncanakan oleh BPJT untuk beroperasi di bulan Juni tahun 2022. Mari kita nantikan laporan resmi BPJT untuk bulan Maret tahun 2022 tentang progres selengkapnya. Selanjutnya, kita melihat Jalan Conggeang Ujung Jaya. Di video yang lalu, kita menyusuri setiap underpass ini melalui pantauan darat, yang juga menyusuri jalan kabupaten ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang, dengan menekan tombol subscribe, juga bagikan videonya ke teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.